Hi everyone, welcome back again with me Kebulan Parang Crypto and review coin from Coin Market Cap. Yes, its coin is top G coin to review for today. Look at this, top G crypto is one of potential in Coin Market Cap, di mana top G ini sendiri sebelumnya sempat dipush oleh salah satu top influencer Andrew Tate. Apakah potensi daripada top G ini seperti koin micin lainnya ya guys ya, di mana koin ini hanya menguntungkan bagi sebagian pihak atau bagi beberapa orang yang nge-push koin ini? Apakah top G ini merupakan salah satu legit crypto atau justru merupakan salah satu scam crypto yang ada di Coin Market Cap? Kalau kita lihat sebelumnya, top G ini sempat membuat price pump yang cukup lumayan membanggakan di 0,04 dolaran. Untuk potensi daripada top G ini, apabila potensinya benar-benar nyata untuk bullish pump selanjutnya, kenaikan di 10 kali untuk potensi profitnya harusnya bisa menuju ke arah sana. Tetapi apabila top G ini merupakan salah satu scam crypto, maka top G ini bisa dipastikan bakalan menjadi salah satu koin micin yang bakalan rug pull. Segitu saja update terbaru kali ini untuk review salah satu koin yang cukup lumayan trending, yaitu top G yang dipush oleh salah satu orang terkenal influencer Andrew Tate. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam top G crypto review for today.